Halo semua, jumpa kembali bersama saya Akbar dalam channel Yoga with Akbar. Pada latihan kita kali ini tentunya masih berfokus pada pembakaran lemak. Yang membuat beda adalah latihan kali ini kita akan kombinasikan dengan sedikit kardio. Oleh karena itu, sebelum kita latihan, wajib saya informasikan dulu hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah latihan ini tidak cocok untuk ibu hamil. Yang kedua, jangan melakukan latihan ini setelah makan. Beri jeda 2 jam jika ingin berlatih. Dan yang terakhir adalah jangan melakukan latihan ini jika kalian merasa tidak sehat. Lebih baik tunggu beberapa hari sampai sehat dulu, baru kemudian kalian berolahraga lagi. Nah, itu dia tadi pantangan-pantangannya. Seperti biasa, sebelum kita mulai latihannya, untuk kamu yang baru saja bergabung, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Kita mulai sama-sama latihannya dari posisi tabletop. Silakan menyamping dengan tangan di bawah bahu dan lutut di bawah panggul. Kita stretching dulu pergelangan tangannya ya. Sebarkan jari-jari tangan. Ambil nafas, putar badannya searah jarum jam. Buang nafas, kembali lagi ke tengah. 2 kali lagi, inhale. Kemudian exhale, terakhir. Dan buang nafas, kembalikan lagi ke tengah. Kita putar ke arah sebaliknya. Ambil nafas, diputar. Kemudian buang nafas ke arah tengah. 2 kali lagi. Inhale. Kemudian exhale. Dan buang nafas, kembalikan lagi ke tengah. Jika sudah sampai di sini, kaki kanan melayang ke belakang. Ambil nafas. Lutut kiri kalau misalkan sakit, silakan rileks kakinya ya. Atau ganjal dengan handuk. Kemudian buang nafas. Lutut kanan ke dada. Lengkungkan punggung. 2 kali lagi, ambil nafas, tendang ke belakang, dorong jauh. Buang nafas, lutut ke dada. Sekali lagi, ambil nafas, tendang ke belakang. Kemudian buang nafas, langkahkan lututnya ke dada dulu. Kemudian langkahkan kaki kanannya ke depan, di antara tangan. Oke, adjust kaki belakang, lututnya mundur jauh yang belakang. Letakkan tangan di atas paha, inhale, panjangkan punggung. Exhale, putar dada ke arah lutut. Dan arahkan bahunya ke belakang. Kemudian buang nafas, lihat ke bawah, turunkan tangan kanan, dan mundur kaki kanan. Ganti kaki, inhale, kiri ke belakang jauh. Kemudian exhale, lutut ke dada. Ambil nafas, tendang jauh ke belakang lagi. Kemudian buang nafas, lutut ke dada. Terakhir, ambil nafas, tendang pakai tumit. Kemudian buang nafas, lutut kiri ke dada. Kemudian langkahkan kaki kiri ke depan di antara tangan. Ya, mundur jauh kaki kanannya. Kemudian tangan kiri di paha kiri. Inhale, putar dada ke samping. Exhale, buka dadanya jauh ke arah samping. Buang nafas, lihat ke bawah. Turunkan tangan kiri ke lantai. Kaki belakang masuk sejajar dengan kakinya yang kiri ke posisi Uttanasana atau Forward Fold. Silakan tekuk lututnya. Dekatkan perutnya ke paha, beratkan saja kepala dan bahunya ke arah bawah. Kalian lihat ke jari-jari kaki atau lihat ke belakang. Masih di posisi ini, ambil nafas, lihat ke jari tangan, buang nafas, kaki kanan mundur jauh. Kemudian tempel tumitnya di lantai. Letakkan tangannya di atas paha dan bantu badannya bangun. Kaki kanan lurus, kaki kiri ditekuk 90 derajat dengan lutut sejajar dengan ankle dan lutut mendorong ke arah ujung kaki. Dari sini angkat kedua tangannya, satukan di atas, interlock jari-jari tangan. Ambil nafas, panjangkan punggung, buang nafas, bahu jauh dari telinga. Sekali lagi, inhale, kemudian exhale, dekatkan pinggang kiri ke paha kiri. Kuatkan kaki kanannya. 2 kali lagi, ambil nafas, kembali ke atas, netral. Kemudian buang nafas, pinggang ke paha. Sekali lagi, inhale ke atas. Kemudian exhale ke samping, tahan untuk 3. Tekuk lagi lututnya lebih dalam. 2, buka dadanya ke arah depan. 1, kembali ke atas, ambil nafas. Kemudian buang nafas, lepaskan tangan. Oke, kita ganti kaki ya. Luruskan kaki yang kiri dengan ujung kaki ke arah depan. Tekuk kaki yang kanan, dan dorong lututnya ke arah ujung kaki. Dorong lutut kanannya ke arah luar juga, sehingga panggulnya kebuka yang kanan.
Oke, satukan tangannya di atas, interlock jari-jari tangannya. Ambil nafas, panjangkan punggung. Buang nafas, arahkan pinggang kanan ke pahanya yang kanan. Dua kali lagi, inhale, angkat kembali ke tengah. Kemudian exhale ke arah samping. Terakhir, ambil nafas. Kemudian buang nafas jauh ke samping. Tahan di situ untuk 3, keep breathing. 2, dan 1, kembali ke atas. Luruskan kaki, turunkan tangan. Oke, kita putar badannya ke sisi samping. Turunkan tangannya. Dan mundur kedua kaki ke posisi down dog. Sebarkan jari-jari tangan, buka tangan selebar bahu. Dan buka kaki selebar panggul. Ambil nafas, jinjit kaki kanan tekuk lututnya. Kemudian buang nafas, ganti kakinya yang kiri. Ambil nafas, kaki kanan ditekuk dan jinjit sekali lagi. Kemudian buang nafas, ganti kakinya yang kiri. Luruskan kedua kaki, inhale, dorong bokong tinggi. Kemudian exhale, tumit dekatkan ke lantai, down dog. Oke, maju bahunya ke depan, ke posisi plank. Kalau tadi di awal kita sudah mendekatkan lututnya ke arah dada atau ke hidung, kali ini kita juga akan melakukan hal yang sama, cuman bedanya kalau tadi lututnya turun di lantai, kalau sekarang lututnya tidak turun ya, dari posisi plank. Oke, satu-satu, lutut kanan ke hidung atau ke dada. Kemudian mundur kembali, buang nafas, ganti, ambil nafas dulu, buang nafas kiri. Ke belakang lagi, dan ganti, kanan. Mundur, inhale, exhale, ganti. Prinsipnya, tiap kali badannya mengecil, atau si lututnya ke dada, itu buang nafas. Mundur, kemudian ganti. Oke, untuk pose selanjutnya kita duduk dulu, shake dulu tangannya. Untuk pose selanjutnya masih sama persis, cuman bedanya pace-nya atau temponya kita buat lebih cepat. Kalian boleh dengan melakukan tadi yang pertama satu-satu. Untuk opsi yang kedua lebih berat, itu seperti kalian lari, langsung ganti sisi, ganti sisi, ganti sisi, tidak menunggu dulu ke belakang, habis itu langsung ke depan. Ya, untuk yang opsi kedua. Nah, kalian silakan pilih ya. Nanti disesuaikan saja dengan badannya dan tidak perlu dipaksakan. Oke, kita mulai lagi, tangan di bawah bahu. Kakinya mundur satu-satu ke belakang. Bahunya maju. Mulai opsi yang gampang dulu. Lutut kanan ke belakang, ganti lutut kiri. Ke belakang, depan, lutut ke belakang. Ganti kiri, exhale. Mundur sekali lagi. Mundur, ganti kiri, mundur, turunkan lutut dan istirahat dulu. Oke, itu untuk yang tadi. Silakan dilanjutkan jika masih kuat. Dan untuk selanjutnya kita tambah intensitas ya. Turunkan tangan. Angkat badan, angkat lutut. Oke, langsung. Pertama masih gampang dulu, lutut kanan. Turun ke belakang, ganti lutut kiri. Oke, kita buat lebih cepat. Kanan, kiri. Kanan, kiri. 10 detik di sini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Langsung turunkan lututnya, Child's Pose. Dekatkan bokong ke tumit, punggung panjang ke depan. Geser satu-satu tangannya ke belakang dengan telapak tangan ke arah atas. Letakkan tangan di luar lutut dan kita kembali ke atas. Oke, untuk pose selanjutnya, kalau tadi kita dalam posisi plank, sekarang kita ganti lagi gerakannya. Kalau ini lebih saya jamin sih lebih mudah karena tidak bertumpu sama pergelangan tangan dan lebih aman karena kita turunin sikunya ke lantai. Seperti apa gerakannya, kita coba sama-sama. Kita kembali ke posisi tabletop dulu, kemudian turunkan sikunya satu-satu ke lantai. Sebarkan jari-jari tangan, kemudian mundur kedua kaki,
sampai lutut tidak menempel di lantai. Nah, tahan di sini saja, ke posisi hold. Yang harus diperhatikan bokongnya nggak ke atas, tapi majuin lagi bahunya. Oke, lihat ke depan atau lihat jari-jari tangan. Hold di sini untuk 5, 4, 3, 2, 1. Belum selesai, jangan turun dulu. Turunkan semua tumitnya ke sisi kiri. Kemudian tangan yang kiri masuk ke dalam, tangan yang kanan di pinggang kanan. Yang harus diperhatikan adalah kakinya yang atas di cross di depan kakinya yang bawah. Kalau di sini terlalu susah, saya kasih tahu optionnya. Kita kembali dulu di sini. Turunkan lutut kiri, kemudian buka ke arah belakang. Turunkan tumit kaki kanan ke arah kiri. Masukin tangan kiri ke dalam, tangan kanan di pinggang kanan. Di sini untuk optionnya ya. Oke, boleh di sini atau lurus yang tadi, kakinya seperti tadi. Hold, buka dada, dorong panggul ke depan. Tahan di sini, atau kita lakukan dengan variasi. Pinggangnya naik dan turun. Ambil nafas, buang nafas. Inhale, exhale. Dua lagi, exhale. Ambil nafas, buang nafas. Terakhir, inhale dan exhale. Turunkan lagi siku kanannya dan turunkan lututnya. Tarik bokong ke belakang ke posisi child's pose. Kita istirahat dulu sebentar. Geser kedua tangan di luar lutut, angkat badannya. Kita akan lakukan sekali lagi dengan beda sisi. Dan siapkan diri kalian ke posisi tabletop. Saya menyamping dulu ya. Posisi tabletop, tangan di bawah bahu, lutut di bawah panggul. Turunkan sikunya satu-satu ke lantai. Mundur kedua kaki, lutut tidak di lantai. Ya, tahan di sini. Posisi hover. Lihat ke depan. 3, press lantainya. 2, 1. Turunkan lutut. Tangan kanan masuk ke dalam. Kaki kiri lurus dan turunkan tumitnya ke sisi kanan. Kakinya yang kanan buka ke belakang. Oke, tangan kiri di pinggang kiri. Tangan kiri di pinggang kiri. Tahan di sini saja. Atau luruskan kedua kakinya. Kaki yang di bawah, di belakang. Kaki yang depan, kaki yang atas di depan. Tangannya ke atas atau taruh di pinggang. Naik turun. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Dorong panggul ke depan. Dua lagi. Naik. Kemudian turun. Terakhir, naik dan turun. Silakan turunkan lututnya. Kita ke posisi child's pose kembali. Letakkan tangan di samping badan, angkat badan ya. Dan kita kembali ke posisi duduk. Ya, kita stretching dulu, lumayan ya, udah berkeringat. Kita stretching dalam posisi Baddha Konasana, satukan telapak kakinya. Kemudian ambil nafas, angkat kedua tangan. Buang nafas, luruskan tangan ke depan, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas. Tekuk siku, kemudian ke posisi eagle hand. Boleh di sini, kalau bisa di wrap. Kalau nggak bisa cukup, ketemu saja punggung tangannya. Ambil nafas, angkat siku, buka dada. Buang nafas, siku ke dada, lengkungkan punggung. Lihat ke bawah, atau lihat ke arah dadanya. Ambil nafas kembali ke atas, buang nafas lurus ke depan. Gantian tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas. Wrap kembali atau ketemu saja punggung tangan. Inhale, angkat siku buka dada. Kemudian exhale, siku ke dada, lengkungkan punggung. Jauhkan kedua bahu dari telinga, press kedua lututnya ke arah bawah. Kemudian ambil nafas, kembalikan lagi ke tengah. Lepaskan kedua tangan dan angkat. Buang nafas, tangan kanan turun ke samping, geser. Sikunya ditekuk, panjangkan pinggang kiri. Yang harus diperhatikan, lutut kirinya jangan ikut terangkat begini, tapi tekan lagi ke arah bawah. Dadanya ke arah depan. Ambil nafas, angkat badan, angkat kedua tangan. Buang nafas, tangan kiri turun, geser ke samping, tekuk siku, panjangkan pinggang kanan. Pada saat memanjangkan pinggang kanannya ke sisi kiri, lutut kanannya tekan lagi ke arah lantai. Inhale, kembalikan lagi ke tengah. Dan exhale, turunkan kedua tangan.
Nah, itulah latihan kita hari ini. Ingatlah selalu berlatih sesuai kemampuan dan silakan berlatih ulang video ini setiap hari jika perlu. Like dan share video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay calm and healthy. Namaste.